pagi. Pagi. Luar biasa. Ada beberapa arahan, kegiatan dan perintah yang akan kita laksanakan pada hari Sabtu ini. Yang pertama, berita bahwa akan diperpanjang operasi ketupat, akan diperpanjang ditambah dengan satu minggu ke depan. Nah, itu tidak jadi. Dikan dengan kegiatan rutin kepolisian yang ditingkatkan selama satu minggu. Rekan-rekan, ya, kita semuanya waspadai, ya, penyebaran COVID ini. Dampak sosial ekonominya sudah mulai terasa. Dampak sosial ekonominya sudah mulai sangat terasa. Mungkin kemarin, satu bulan kemarin itu belum terlalu terasa karena stok-stok atau masih banyak keluarga yang mempunyai stok di rumah. Tetapi memasuki bulan ketiga ini, pasti gejolak sosial itu mulai muncul satu-satu. Kemudian yang terakhir, kegiatan kita hari ini adalah kita akan melakukan kegiatan persiapan ketahanan pangan. Kita adalah bangsa yang besar, tak mudah ditundukkan. Bersama-sama kita akan berjuang dalam lindungan yang kuasa. Sejarah pun telah membuktikan kita kuat bertahan, lepas dari segala tekanan. Tak lelah untuk berjuang, kita Indonesia.